Halo semua, balik lagi di YouTube channelnya aku. Sore ini aku mau belanja kebutuhan dapur dan food preparation gitu untuk menyambut puasa Ramadan tahun ini. Ini aku bawa kantong sendiri dari rumah. Pertama-tama aku mau ke pom bensin dulu. Nah, setelah dari pom aku beli ayam. Di sini aku beli 1 kilo yang paha. Lanjut ke Indomaret, aku mau beli tepung bumbu, kopi, dan susu sama cemilan mungkin nanti. Jadi di sini banyak banget cemilan. Nah, ini mulai dari wafer-wafer, biskuit, ada snack-snack gitu. Nah, ini langsung aja pilih kopi. Di sini Mas Beb tuh bingung mau beli kopi apa, tapi langsung aja beli kopi yang biasanya, yaitu yang Neo Cafe. Yang ini akhirnya Mas Beb ambil yang rasa karamel macchiato, satu aja karena stok di rumah masih ada beberapa. Lanjut ke minyak, karena stok aku juga udah kosong, gak ada, jadi aku beli yang Bimoli 1 liter. Lanjut bumbu ini magic. Terus di sini santannya ada promo gitu, aku ambil 2. Nah, ini tepungnya, tepung serbaguna. Nah, ini langsung ke permian, aku ambil mie yang ini 2, terus sotonya juga 2. Kebetulan aku pengen juga yang ini rendang, tapi aku ambilnya 1. Sama yang satunya mie goreng sambal matah. Lanjut aku ambil ini obat nyamuk kayak gini karena dia bisa di rumah habis. Nah, ini korban iklan ya, beli better yang berhadiah, ambil 2. Lanjut ke sabun cuci tangan karena juga habis di rumah, jadi semuanya habis gitu. Jadi ini sekalian belanja bulanan. Lanjut di toko sebelah aku cari ini untuk spray atau pembersih kaca dan kompor-kompor kayak gitu. Tambah susu juga buat sahur. Nah, ini hasil berburu di Indomaret dan toko Maju Mapan sebelahnya Indomaret. Nah, ini aku keluarin semua yang lama, nanti aku susun dari yang baru yang paling belakang dan yang lama di depan kayak gitu. Tadi waktu beli sayurnya itu enggak aku video karena rame ya. Nah, ini aku susunya aku susun gini, susu coklatnya Denko, terus ini Goodrus, ini ada Nutrisari juga, kopinya Mas Beb, dan kopi aku Nescafe Klasik. Ini enggak muat jadi aku buat stok aja, kita sisihin. Nah, ini aku tadi juga beli lada, aku masukin racinya juga. Udah, lanjut ke peremian. Jadi ini stoknya masih ada 3. Ini aku tambahin jadi buat jaga malam Mas Beb juga, dan kalau lapar tengah malam. Ini santannya, lupa jadi aku masukin lagi ke berbumbuan saset kayak gini. Sudah selesai, lanjut ke refill minyak goreng. Kemudian refill ini semprot-semprotan. Apa sih semprot-semprotan? Seperti itulah pokoknya. Lanjut ke hand soap juga, kita tuang. Ini seger sih aromanya. Nah, ini aku masukin ke lemari es kayak gitu. Terus ini juga, ini untuk semprot dapur dan kompor gitu. Ini hand soapnya tadi ternyata cuma sedikit, nggak sampai full. Ini aku taruh di rak sini untuk penyamuknya, dan minyaknya juga aku masukin ke lemari gitu, sama perkopian dan persusuan. Ini ada gula juga, ada teh, ada selai, dan itu ada saus sambal sasetan gitu di belakang sana. Lanjut, ini aku mau food preparation untuk bahan mentah kayak gini. Ini ayam yang aku beli tadi, ini aku cuci terus aku masukin ke kotak-kotak gitu, dicuci sampai bersih.
Lanjut ke ikan pindang, ini tadi aku beli 3 kotak kayak gitu, tapi ini sama penjualnya dijadiin satu, jadi aku buang kepalanya. Aku cuci terus dibuang kepalanya gitu, terus dimasukin kotak. Lanjut ini ikan asin klotok, ini gak boleh lupa, setiap bulan kalau belanja bulan stok makanan ini harus ada, karena ini favorit Mas Beb. Lanjut ini kemarin pulang di makmer atau ibu mertua dibawain panggangan mujair kayak gini. Aku bersihin, terus juga ada bandeng kayak gini aku potong-potong. Ini dimasukin kotak-kotak kayak gini semuanya. Kayak gini, dan hasilnya seperti ini, tinggal dimasukin freezer. Terima kasih udah nonton video aku. Jangan lupa untuk like, share, subscribe, dan nyalakan tombol loncengnya. Jadi kalau aku upload video, kalian jadi orang pertama yang nonton. Terima kasih dan bye-bye.